Đấy, cô bỏ ra mà tôi không phải vì không phải thì để tôi làm cuốn. Ok, ini adalah contoh soalan akhir tahun matematik. Matematik tambahan. Ah, Ipan, apa saya catatan Ipan? Ah, sir. Eh, patutnya kau datang ke Ibnet. Saya tengok jadualnya bukan BI dulu ke, sir? Ah, jadual tu jangan dah lama. Kau Dah. tengok yang latest sekali. Tak saya salah, sir. Online je kot. Oh, dia budak ni kata alasan. Betul lah. Betul betul ya betul. Okey. Kau pun sama lah Daniel. Time yang sebelah time tu dah kau nak pergi mana-mana. Betul eh, kita lama eh. Sekecil orangnya yang lupa. Okey. So, kita nak buat soalan ni. Razman, takut saya datang rumah eh. Minggu amaran ni kepada Razman. Tengok jadual yang latest sekali tu, lepas tu dia kena tekan read more kat situ. Bawah tu ada jadual eh. Okay, so sepatutnya next class adalah kimia. Okay. Besok adalah kimia. Lepas tu kau jangan keluar ya Rizman, nanti saya sampai rumah kau. Patutnya ada kosong lagi untuk kimia besok untuk dua orang eh. Jadi saya nak tengok Rizman datang esok Rizman. Saya nak saya jemput ya. Datang esok Rizman, kimia. Tolong ya. Saya ni saja suruh korang datang. Kalau saya nak buat online, baik saya buat online di sepenuh masa. Sebab nanti kita tak ada peluang lagi nak jumpa. Apa tahu sahab, mana kita tahu kan. Tak tahu lagi, kita langsung tak ada peluang nak jumpa. Dah satu hal lagi. Okay. Tapi ada memang ada masalah pengajian ke apa, saya tak ada marah. Tapi memang masalahnya yang tak ada sungai tak ada pun masalah pengajian. Boleh dia datang tapi masih juga tak datang. Nanti langsung tak ada peluang. Lagi susah. Kita tak tahu ya bila berakhir kita punya COVID ni. Ni panggil Omicron. Kan? Omicron tu dia nak meracun kita ikut kan. Kita ada kat Malaysia pun dia nak meracun tu. Kita kecil tengok ya. Oh dia nak meracun tu ni. Lepas ni tak apa pula nama. Dekat dekat UK kan. UK. Ni tak boleh tau. Dah teruk. Kat UK. Pasukan yang tengah serang ni tak rasa ni pula. Dah kita dia punya pas tak boleh main bateri dia main minggu ni kawan aku tak berempat dah kena ni so nampak sampai pas tadi sampai tak boleh nak sikit pula tapi tak dapat dia flight kita juga rugi
Okey. Dekat Malaysia, lagi tak ada masa selamat. Walaupun ada yang bagi tadi yang dibuat secara langsung buat pengumuman ada yang Omicron kedua datang masuk Malaysia tak kita dapat lock kan? Sekali lagi. Dapat lock kan sekali lagi. Kita masih lagi keji lah. Keji lah kalau kat kat menteri kesihatan kita keji lah waktu. Tak nak bagi. No way. Buat RT-PCR. RT-PCR tu bukan yang korang dah kan? Okay. RT-PCR tu dia okay. Nah, dia jolok kamu hidung, sehingga hidung korang besar. Yang sama bolehlah besar macam yang penting tu kan. Lepas tu dia ambil, dia buat kajian yang ambil mati sejak RT-PCR. Yang tu paling tepat sebab orang yang ambil Omicron tu dia masuk, dia daripada tempat dia Nigeria dan dalam Nigeria. Sebelum dia masuk Malaysia, dia dah buat test RT-PCR tapi negatif. Datang Malaysia tiba-tiba berubah kepada dia. Macam mana tu? Dia naik flight, buka karya, tiba-tiba dia masuk, dia kata, comel lah. Aku nak pergi dekat budak tu lah. Kenapa dia tak pindah kat mama bapak dia? Okay. Tak, aku nak pergi dekat budak tu. Dan yang paling menarik itu, Omicron ni, dia tak terjadi. Dia juga tak masuk itu. Tak berjaya lah masuk dekat KLI. Okay? Okay, kita bawa tu ni. Okay? Ya, kalau tidak ni, kita buat. Okay, jom. Yang terus ke rumah. Okay, mungkin di depan kita akan beberapa slide kita yang semuanya sebab kita nak masakkan Christmas tapi kita tak boleh ucapkan kan? Tapi kita boleh menyambut lah. Kalau tak boleh ucapkan, kita menyambut. Salah ya? Kan? Supaya korang boleh buat persiapan sebab dan korang satu. Mungkin korang nak beli koko Christmas ke kan? Ataupun korang nak beli token yang terbaik dan tak nak beli kap. Okay. So, token terbaik yang tak nak beli kap, korang punya masing kap kan? Supaya tanda korang dapat jalan di depan. Mungkin korang tak tahu, mungkin dia nak hantar A tu kat korang untuk admit. This is A for admit. But you must study. Alright? Okay, let's go. So, yang kat rumah sepatutnya nampak whiteboard eh. Okay, sebab ke ni tak percaya orang-orang yang online ni. Online ni tak percaya. Tahu tak? Okay. So, tengok. Permudahkan setiap ungkapan yang berikut. Okay, tengok apa betul. Tengok. Tak tahu buat. Tak tahu saya tak tahu. Saya tahu langkah pokok mati ni. Tak. Okey, ni sebenarnya dia kita banyaklah. Kita boleh buat banyak cara. Okay, contoh. Contoh. Tanya dulu. Tanya dulu. Kenapa dia macam tu tanya? Tapi saya tak boleh tanya, saya dah mati tadi. Tak ada? Faham eh? Tak nak tanya eh? Confirm eh? Confirm eh? Okay. Daripada Arab dari sini. Okay. Sebab ni masuk di darab lah. Okay. Ni set ke set. Salah silap. Okay. Lepas tu. Ada fungsi dua. Patuhkan.
Tinggal 1 tambah punca 7. 1 tambah punca 7. Okey? Boleh? Sebab ni kritikal ni kat sini. Tanya korang, macam mana setahun ni jadi 7 kat sini? Sebab selaju. Kita pergi in dah. So, yang mana boleh jadi 7? Mesti ada 14. Apa salah ni juga? Boleh selesai saya 7 tu, 2 tu bahagi 7. Boleh. 0.285714 darab. Memang gila. Okay. So, potong. Nanti korang dapat 2.5. Punca 2. Itu saja. Maksudnya tak perlu bertekan calculator. Okay. So, B. Okey. Nah. Dia nampaklah agak-agak ni nak apa ni. Sebab dia nampak punca 2, punca 2. Yang mana yang boleh jadi punca 2? Yang 5 yang atas ke 10 yang bawah? 10. Okey. Lima darat 2 eh. Okey, lepas tu okey. Alright, yang ni kena tukar dia dari sini. Sebab ni dah harap kan? Okay. Itu baiknya kalau kita garap ke dalam dulu supaya dia tak ada sungai. Jadi bila tak ada sungai, dia ni garap dengan kawasan ni, dia akan lipat punca 2 dalam sungai, punca 5, punca 10, tolak 3, punca 2, punca 2. Okey. Ni garap dia ni. So 4. Dan garap ni tak boleh. Kau letak dulu. Kalau tak je ni. Kau dah pergi potong-potong. Tak boleh. Okey, yang ni. Jadi 2 lah. Okey. Itu okey. Alright. So, sekarang ni yang ni pula. Okey, yang ni. Dia akan jadi. Tak faham eh? Bab ni antara bab yang baru dah. Sebab ni memang kita tak kena kata ni tu. Okey. Lepas tu asingkan ni. Ni. Jadi apa? Lalu pula tu. Montri. Tak ingat. Jadi kalau kuasa 2 dengan punca ataupun yang ni A kuasa 1 per 2 kan punca. Darab kan A 1 per 2 darab 2 potong
Dah, ini ada cerah. Okey, so ini dah potong lah. Ha, boleh juga kalau punca kuasa 3, okay, nak hapuskan punca, kena kuasa 3 lah. Itu dia sama. Okey, so 3 darab 2. Okey, 3 darab 2 dapat 6. Ini boleh potong? Potong, 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 potong. Okay, kau suka kan potong-potong-potong ni kan? Kita ikut mudik. Di sekolah kan? Tak apa, buat job. Job free. Job free pula. Job duit tu. Okay, betul. Okay. Alright. Okay, jom tengok soalan yang kedua. Okey, dalam soalan yang kedua ni, yang kat rumah ada soalan tak? Ada jadi bingung kita dulu. Yang kat rumah ada soalan nak tanya? Tak ada eh? Jangan bawa senyap eh, nanti rasa sampai rumah korang. Okey. Alright, so soalan nombor 2. Ini tak apa, jadi saya akan kumpulkan ke sama korang. Dan ini antara soalan yang saya target untuk korang kena mesti tu. Mesti betul. Tak apa. Saya target tu untuk korang yang kumpulkan kena jadi. Tak payah korang saya ustaz ni. Tapi kalau korang nak beli buku, nak beli dari buku, tanya ke kat mana. Saya tak sangka air ini kat dalam. Nanti saya beritahu. Saya tu saya pun okey, so dari nilai P dengan nilai Q. Okay, kalau kita tengok betul-betul fungsi yang memetakan X kepada Y, kita nak tengok, cuba tengok kalau tengok ni 1 dari 4, 4 dari 13. Apa ada idea? Yang first sekali korang nak tentukan dia punya persamaan tu. Dia punya fungsi notation. Dia punya fungsi tu apa? Yang first sekali. 1 jadi 4. 4 jadi 13. Yang ni first sekali kau perlu perah otak dulu. Baru boleh jawab balik. Come on. Yang kat rumah pun boleh fikir. Jangan diam dia. Dah lah, tak boleh buat. Ni yang pas dia tu sama kat datang ni dia main main file ni kena cuba dosa. Ni yang tak asyik tak mak asyik tak ada ni kat main. Cuba cuba. Tak ada idea? Rasa mungkin korang akan dapat idea dan kalau sebuat yang macam sepika yang cik tu sepulpang tu dapat idea macam tu sekarang. Mungkin korang terus dapat idea, terus power. Tak nak cuba, cubalah. Tak silap saya telefon mak ayah korang tak kursa. Saya buat macam yang cik kursa tu bagi. Saya nak anak saya begitu. Anak saya macam tu. Terus nak berpikir. Yang kat rumah nak bicara sama. Okay. Ini ni. Tak lihat lah. Saya buat
tambah 3 ke darab 3. Yang n itu tambah 3 itu dia. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Sebab korang tengok tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 kan? Macam tu. Tapi saya tahu. Tapi saya nak training korang untuk lain dulu. Saya nak korang dapatkan dia punya persamaan dia itu. Fx 3x tambah 1. Cuba korang masukkan 1. Dapat tak 4? Cuba korang masukkan 4. Dapat tak? 13. Cuba korang masukkan 7. Okay, nak cari F, Q. Jadi korang masukkan 7. Korang akan dapat 22. Okay, sekarang kalau korang nak cari P. Okay, ni korang boleh cari macam tu. Tapi saya nak ajar korang berfikir sekarang. Kalau saya nak ajar korang senang, saya dah beritahu tadi. Tapi saya nak korang berfikir. Berfikir, bagi lebih. Kan saya biasa cakap, admit, bagi lebih. Jangan bagi macam orang biasa bagi. Tapi kalau tak ada pilihan yang tu je korang menjawab, bagilah. Yang tu je korang tahu. Bagilah, tak apalah. Okay. Tapi kalau korang tahu yang macam ni korang boleh buat, boleh buat pada tulis. Bagi korang biasa tu, tengok, cok. Tengok dia punya. Cok lain dari. Jangan nombor 1 dengan nombor 2 je okey kata. Okey. So, ni 31 tu kat sini. Jadi 3P tambah 1. Ni kan image. So, 31 tolak 1 sama dengan 3P. 30 bahagi 3 sama dengan P. P sama dengan. Itu cara yang orang nak cakap. Inilah matematik tambahan. Okey, kalau korang boleh buat macam tadi, yang tadi yang okey, jadi korang bincangkan tadi kan. Boleh kalau dah tak ada pilihan. Okay, tapi kalau korang tahu, tolong bagi. Faham eh? Korang masih kompor, jadi saya nak train korang memberi lebih. Kan? Okey, jangan jadi macam pemakam mewah. Komisi dah tak beri lebih. Tapi nak lebih. Okey? Okey, tengok dulu. Kita pergi masa korang tengok dulu. Satu lagi soalan. Okay. Betul kan? Betul-betul faham kan? Kalau faham, betul-betul faham, kita nak tunjukkan soalan nombor 3. Ini paper 1 eh. Kau tanya lah. Jangan isi kau tak boleh tanya lah. Sekarang kalau mati, mati sama-sama. Orang biasa mati seorang-seorang tu. Apa biasa nanti kau isi kita mati sendiri. Aku sendiri. Okay, fine. Kau start cakap benda tu. Tu macam ni.
dari segi cerita Mahayana juga dari situ. Okey. Bagi Chan, ada semua orang yang nak salin kan, dia tak boleh tengok dia terjelalai, dia buka YouTube. Sebab tu bagi masa. Okey, pandai tengok nombor 3 dan nombor 4. Okey, masih lagi yang sama, kita kena pastikan apa? Buat tu dengan berhati-hati. Tadi kalau kita buat betul tadi, kita dah dapat 12 markah. 12 markah ya. Okey, nampak tak betapa pentingnya untuk korang dapat betul 12 markah. Okey. Setakat hari inilah untuk student sir yang tuition dengan sir, yang sir dah pernah ajar setakat 14 tahun sahajalah. Semua student sir yang lulus admit, saya sebut yang lulus saja. Memang dapat sambung belajar. Yang lulus memang dapat sambung belajar. Okey. Takat hari ini. Nampak tak saya nak takat ni? Maksudnya kau fahamlah. Kena luluslah. 100% semua dapat sambung belajar. Saya boleh ingat lagi beberapa nama. Ini yang sebut yang lulus maksudnya paling teruk dia. Kalau untuk yang tak lulus, ada beberapa yang dapat sambung belajar walaupun admit dia G. Ada eh? Abang-abang kepada kawan-kawan kita kat sini juga. Okay, kalau saya sebut nama pun kawan patut tak malu lah. Jadi macam Abang Imran, Abang Haifah dapat sambung belajar, duduk poli. Tak rasa poli yang sama pun. Poli dekat 9 kan? Oh tak. Ini sebenarnya. Dapat. Nampak tak penangan admit tu? Ada juga yang saya tak tahu apa cerita. Bila dapat admit G, terus tak jumpa saya. Terus tak jumpa saya. Saya pun tak tahu apa cerita dia orang. Ada yang saya tak tahu tak dapat pun. Pergi swasta lah. Ada? Jadi, tak tahulah. Dia orang yang macam Abang Imran dengan Abang Imran berani jumpa saya. Kak beraninya, cukup berani. Tak apalah, berani tu lah hasilnya ke sebab berani. Kalau diam je, habis ya. Tapi siapa nak gagal kan? Tak? Saya rasa diorang pun tak nak gagal, diorang cuba terbaik. Okay? Diorang cuba terbaik, ingat. Itu hasta itu yang dapat. Jadi Allah bagilah dia masuk, dapat masuk pergi. Admit tak dapat, tapi dapat sambung belajar. Itulah rezeki. Okay? Tetap kena usaha. Okay? Alright. So, kita tengok soalan nombor 3. Okay, ini soalan nombor 3. Pula mula kena campur. Baiklah. Tak pula nak cari tanda. Okey. Saya tak nak cakap pula kan. Sebab tu lah sekarang dulu kita bagi jalan sebulan tau. Dulu masa kalau korang ingat masa korang form 1, form 2 dulu. Kita bagi jalan sebulan. Pernah sebagai dua tahun. Pernah sebagai dua tahun. Tapi orang langgar juga. Benda tu, kalau orang pernah tahu, nak faham, nak faham kan, nak merasa kesihatan hati kita ni. Okay. Bila kita buat jadual, kita nak tengok satu-satu, nak kaji, kadang-kadang terlepas pandang juga sebab ada cuti. Dia tak tulis kat dalam cuti tu. Ataupun cuti tu ditambah pula. Okay. Sebab tu kalau ada satu makiti, dia memang ikut dia dia. So, susah. Tapi bila ni korang langgar juga, korang hantam juga. Dalam tiga awal korang tak ikut juga. Jadi sekarang kita tak nak buat latihan tu. Kita buat latihan minggu. Tak terkait tu kan?
kita terburuk itu sedikit. Oh, berlaku kan? Okay, cukup dari sini kita bisa. Okay, alright, kita tengok nombor tiga. Okay, fungsi. Tapi lagu cukup dari sini itu susah untuk orang. Sesuailah untuk lampu orang ambil enek. Masa bila cukup dia dari cerita itu? Orang tak ada cerita dapat pusat SPM tak bagus pun macam lagi. Bila nak ambil cerita itu, lepas orang dapat masuk, belajar habis cerita itu. Yalah kau tercari imran yang lepas tu tanya abang korang. Mak. Kau tanya, mesti, mesti. Tak, mak ke ayah penting. Buku mak ayah mesti kan lain macam kan, betul? Jadi tak ada. Kalau saya dah cakap dekat mak, mak korang ni dah cakap kat diorang ni, kalau dia buku saya insyaAllah dapat tiga. Datang lah berkali-kali bertapu di buku. Dapat? Dah, lepas tu buku. Buku mak ayah je dapat. Kan, masa hantar kan? Of course lah, of course lah tengok baldi. Tak faham ke? Pertama yang first time masuk belajar. Ha kan? Of course aku buat ganti. Mak tak nangis kan ke awal? Ui, nangis. Lepas tu saya mesej. Mesej, saya sekejap akan mesej. Tak tolong aku buat ganti. Betul. Itu kan yang nangis. Okay. Ada juga mak bapak yang kat dekat dekat kalau pas 22 jadi dua orang anak. Anak dia dua-dua tu sini nanti dua-dua dah tinggal. Mak ni tinggal pula. Buat status dekat Twitter, buat status dekat share. Anak tak tu. Oh, rasa kat kita rasa bersalah pula. Pak ajar anak dia orang sampai tinggalkan mak dia. Betul lah, sedih lah. Kita nak cakap kan, katanya tak ada rehat tau, tak ada kaya, kan tak ada kaya lagi kan. Jadi tak ada lah, belajar di rumah tu. Okay, boleh kita dah. Kita dah kat makhluk kalau tak ada kucing nanti muncul, cakap kat mak, kita kata ni. Mak, nanti kalau kalau kucing nanti muncul, mak kena tinggal di sini. Okay, mak, mama suka kau keluar dari rumah ni. Okey, pergi. Malas saya buang mati bos. Okey. Okey, nah so di songsang. Okey, so bila di songsang bila di acne ni soalan yang senang. Kita ikut cara dalam sistem eh. Kita akan ikut cara ni. So yang ni kalau ni X letak sini. X. Yang ni letak Y kan? Ha. So pindahkan semua X tambah 4 sama dengan 8Y bahagi X tambah 4 bahagi 8 sama dengan Y. Jadi tukarkan ni dengan G songsang X sama dengan X tambah 4 bahagi 8. Maksudnya korang tukarkan yang ini dengan X, tukar yang ini dengan Y. Ini cara butek eh. Memang ada cara yang kita ajar tu tak pula. Korang fahamkan dulu apa yang ada butek. Okay. Alright, soalan yang seterusnya diminta nilai X tiga 2HX sama dengan GX. Maksudnya, letak je lah. Tulis dulu. Sebab kau tahu macam dah ada. Yang ni pun ada. Dah makan tu. Cari buku. Kalau cari buku tu boleh tinggal. Kan ada jalan apa itu eh. Itu sekali. Apa sebut kita jalan itu? Tengok. Itu dah mantap. Okey. Tapi saya ingin. Ini nak apa tu? Ganti je lah kan. 4 tambah 4 bahagi 8 itu dapat ini negatif 4 tu 4 tu 4
Oh, ada kampung ah. Ini adalah nampak di situ. Lepas tu, dia suruh buat ni. C, kongsang, K, empat. Oh, ini berubahan. Saya tahu yang ni sekaya ramai yang boleh buat. Tapi kat sini dia tak kutong-kutong. Asyik dia kutong dia. Okay. Tolong tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kurungan dulu. Kurungan. Tengok yang luar. Ni kan. Tulis je dulu. Ni kan. Tulis je dulu. Tulis je dulu. Tulis je. Dah. Yang ni kita dah tulis. Yang ni masuk kat sini. Okay. So, H 4 tambah 4 bahagi 8. Apa ni? Okay. H4 ini adalah HX. Ini kan? Okay. Ni masuk kat sini. X per 2 tolak 6 tambah 4 bahagi 8. Tadi tempat X mengganti nama apa? 4 per 2 tolak 6 tambah 4 bahagi 8. Kau dapat kosong. Okay. Okey, saya nak tunjuk satu cara lagi. Okey, saya akan tunjuk dulu cara lah untuk korang faham. Okey, satu cara lagi. Korang dah jumpa ni kan? Okey, memandangkan sini dia tak letak X, dia letak 4. Dia letak 4, nampak? Okay. Tapi korang tahu, ni HX, ini kan? Ambil HX dulu. Masukkan 4. Dapat negatif 4 ke? Lepas tu, baru ambil ni. Iaitu X tambah 4 bahagi 8. Masukkan negatif 4. Sama dengan 0. Ada buta ke tak? Ini kalau boleh buat, kalau yang ini dia bagi nombor. Kod A, H, X, B, H, X, oh, 4. Masuk, bla 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 bla, dapat. Dah, settle. Jadi korang tak payah buat step ni. Dah dapat, korang tinggalkan masuk. Tadi dia suruh buat kat G kan. Tadi dia 4 dah, dah selesai kan. Korang dah dapat 4, dah dapat dia 4 dah selesai. So, dia 4 ni nak dimasukkan dalam disongsang. Disongsang ini kan, masukkan dia 4. Dapat. Dapat. Ni kalau, kalau tadi mumbuk. Kalau tadi mumbuk tak boleh lah. Kalau kau perasan kenapa selalu asyik agar yang ni je. Sebab kalau dia jadi disongsang H. Okay. Sebabnya. Okay. Sekarang kita tengok soalan B. 2HX sama dengan GX. Alright. HX. Mana dia tadi? X per 2 tolak 6 GX 8X tolak 4. Okey. Kalau korang tengok, korang tahu yang ni kena darab. So, jadi X tolak 12 sama dengan 8X tolak 4. Betul? Betul ya? Untuk faham yang tu? Okey, tengok betul-betul. Sekarang kita nak tengok korang tengok X dulu. Yang mana besar dan positif? Belah kanan. Oh, kalau tidak orang positif tak tahu dia tinggal kiri kanan, dia cuba belakang. Dia mahu kita cakap belakang mana. Okey. Kita dah balik. Okay. Jadi, pindahkan X ni ke sana, negatif 4 ni ke kiri. Okay, 13 tambah 4, 8X pola X. So, dapat negatif 8, ini dapat 7X. Bawa ke sebelah, jadi X sama dengan negatif 8 per 7.
Soalan nombor 4. Ada set lagi eh? Okay, korang tak rasakan lagi kan SPM dah dekat. Nanti ada budak presensa yang SPM 2020. SPM tahun lepas ni. Sebabkan apa ada pun perkara-perkara yang tak dapat dielakkan balik kampung. Kan? Online dalam kereta. Online dalam kereta. So, tanya soalan dia jawab. Dapat muntah-muntah lah mak dia cakap. Dan kita kan bergegar-gegar. Tapi, ialah sekarang dapatlah macam matrikulasi. Apa nak bagi? Okay, kita tengok soalan nombor 4 eh. Set lagi eh, nombor 4. Satu nanti kita ada lock eh. Rasa ni banyak gila lah soalan lock tu buat. Korang masih gila lock. Okay, nombor 4 ni. Jadi bagi 1 tambah punca 2 bagi 1 tolak punca 2. Okay.
dia dia nak jadikan bawah dia satu. Lepas tu dia kata disebabkan input yang memudahkan. Nak jadikan dia untuk yang memudah. Dia nak jadikan bawah dia satu. Jadi kalau ni tambah, kita kena daratkan dengan yang kolak. Yang kolak dia tambah. Maksudnya atas dan bawah lah. Macam kita buat pecahai, nak samakan bawah, jarak atas dan bawah. Sebab tu lah masa sekolah rendah, pecahan tu kena betul-betul firm. Aku ingat kalau masa tapi ini aku cakap dengan sekolah rendah, memang sekolah bagi pecahai. Ini nampak sekarang. Kan ini ya. Orang ni. Macam Tambah punca dua, tambah punca dua, tambah punca dua. Punca dua dan nak punca dua. Kalau korang tak pasti, dia macam ni. Tapi kalau korang pasti, punca dua dan nak punca dua, punca dua pasal dua lah. Haa, okey. Tak tulis dulu. Bawah, satu, tambah punca dua, tolak punca dua, tambah punca dua, kuasa dua. Okey, atas ni satu tambah dua punca dua. Ni satu tambah satu jadi dua lah. Ini jadi dua. Bawah satu ni potong. Okey, tambah oh ni korang, ni korang. Alright. So
baru dah jadi log 3, 3 kuasa 2 sama dengan 3. Bawa 2 ke depan. Okay. So log 3 P tambah log 3 K per 2. Ini kan jadi 1. Okay, sama dengan 3. Okay, inilah 2. Sekarang ni, ni per 1. Kena darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2. Sebab nak sama ke bawah. Okay. So, tak boleh turun buat di atas ya. Ini 2-2 ni jadi 1 pecahan. Pecahan tunggal. Jadi, 2 log 3 P tambah log 3 K per 2 sama dengan 3. Okay, bawa naik atas. Jadi, baru boleh buat atas sebab dia jadi 1 pecahan. Kalau macam ni, korang bawa ke belah, tak boleh. Salah. Kau nampak mudah tu boleh bawa. Tak. Okay. Yang ni, kena jadikan kuasa dulu iaitu log 3 P kuasa 2 tambah log 3 K. Ingat eh? Kalau nak nak patuhkan log, kena tak ada nombor depan log. Okay. So, sama dengan 6. Alright. Okay. Sekarang saya nak faktorkan log. Kalau saya faktorkan log, keluarkan log 3, P kuasa 2, K. Apa kita kena? Tambah jadi darab. Sama dengan 6. Pindahkan 3 ke sebelah. Ha, kalau dia macam ni, pindahkan 3 ke sebelah. Jadi P, K, 3 kuasa 6. Anti-log lah kita panggil. Tapi kalau kita tukarkan dia 3 kuasa 6. 3 kuasa 6 adalah berapa? Tujuh puluh sembilan. Okay, dia nak apa dah sebutan apa? K dah sebutan P kan? Tinggalkan K. Bawa P ke sebelah. Selesai. Sebenarnya senang. Tapi kan tadi korang mesti ragu-ragu tadi. Mesti korang ragu-ragu. Banyak kali dah saya cakap. Kalau korang jumpa log 3, log 9, log yang besar tu, kita kena tukar asas. Maksudnya, tukar kepada asas apa se? Asas 3 lah. Jadi, K ni akan duduk atas, 9 ni akan duduk bawah. Itu je. Korang tukar ni, dah satu markah dah. Okay. Next. Confirm. Confirm. Nanti, bila ni, ni akan jadi log 3, dia confirm akan jadi 1. Confirm kuasa dia kena bawa ke depan. Confirm akan jadi macam ni. Confirm memang akan ada sistem macam ni. Lepas tu kat sini pun pernah terima anak mereka tu bawa ke belah dulu. Tak. Confirm ada step yang korang kena sama kan. Ni pun sama juga. Sebab yang ni kena buat dengan step. Memang akan ada. Lepas tu confirm ada step yang korang kena faktorkan. Sebab tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. Confirm, dia ulang balik asas-asas yang korang dah belajar. Asas je. Penukaran asas. Penukaran hukum ni, hukum log. Hukum log. Hukum log. Dia sama dengan satu. Okey. Bawah ke atas, hukum log. Faktorkan, tambah jadi darab. Hukum log. Pindahkan ke sebelah, 3.6. Hukum log juga. Yang ada lima ni, semua ada hutan yang sekali tu. Tapi, korang tak perlu hafal. Korang perlu tahu. Tahu nak tukar. Itu pun dah cukup. Okey, itu lagi mana korang tengok. Kita tanya, boleh tanya. Ya, di kata dua tu kan? Kata race, tu kan? Oh, satu tinggal ya. Ha. Ini kau tu buat ni. Ada ikut-ikut. Dia tak tinggal. Tinggal. Okey. Ha, tak apalah maksudnya kau tengok betul lah. Kalau kau tak tengok, semua salin dia salah.
sebagai amaran ya, yang kat rumah eh, jangan korang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba bagi alasan tak ada line lah, alasan-alasan klise yang kita tak boleh percaya lah. Sebab kedai buat kedai terbuka, korang bagi tak, alasan tak ada line, lepas tu korang tak, dah lah boleh sedar bagi kedai terbuka tu datang, bagi alasan tak ada line, rasa tak ada terima lah. Maksudnya kalau ada masalah lain, sila datang. Ini ada yang hilang. Maksudnya saya nak cakap, memanglah kan, nanti kan kejap bilang, saya tak sure ada recording eh, bila masa korang tak ada, bila masa korang ada, sekarang memang korang tak rasa apa-apa, sebab korang fikir tak ada peksa, sebab korang pun tak merasa kegagalan tu kan. Nanti korang dah rasa gagal, bila korang gagal, of course, then korang akan salahkan sendiri. Tapi hakikatnya saya dah ada bukti eh. Tak masuk ke apa, kena kejap saya buka. Kejap saya buka. Sambil rekod ni. Siapa yang tak ada tu, mak dia boleh tengok. Sambil ni boleh tanya eh. Admit ni memang kita tak plan nak bincang banyak-banyak. Kita kena sikit tapi kena faham, betul-betul faham. Ini dia tengok soalan rancang dan dibagi dengan geometri. Sekarang ni paper 1 at mat 2 jam 15 soalan sahaja. Ini 25 15. Tapi soalan ni markah besar. Bila yang tak bagus yang bila markah terbesar ni, korang salah, bilang besar ni tu. Lagi tak max. Lagi bahaya lah bagi tu. Kalau tu lebih tinggi banyak soalan tak kena sedikit. Markah, markah, markah besar-besar semua. Ni tadi, tadi yang ni pula. Tengok tu. 6 lagi. Kan yang tadi. 6 juga. Dia main 6 je. Dulu 3, 2. Ni kalau salah 3, 2, 1, 2 hilang kan? Ni hilang, gebuk. 6. Lepas tu saya cakap, jalan kerja tu kena tulis lah. Pastikan sikit pun satu kena kejar juga. At least, at least korang kena kejar lah markah setiap soalan. Itu penting. Okay? Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 5. Okay.
Ni soalan nombor 5 eh, soalan janjang. Janjang geometri. Ha, korang bernasib baik kalau dia dah bagi tahu tu janjang apa. Okey. Bukan kedai makan wak jam eh. Ya, kan, dia gantung sedap dia kan. Bila orang tu buat dan bawa air tadi bukan nak bagi lebih. Hey. Kan, kalau akak tengok online ni, tolong akak tengok anak akak. Okay. Ya, next. Janjang geometri. Janjang geometri nombor 5. Sekali lagi 6 markah. Sudah 30 markah. So janjang geometri 4, 12, 26. Janjang geometri kita kena tahu formula dia. Untuk tadi sebutan kelima Dn sama dengan Ar N tolak 1. Memang akan bagi kat pusat depan eh. Kita ni eh. Kita bagi. Dia bagi tak banyak ni je. Dia kau fikir sendiri. Sekejap. Okay. So. A tu adalah sebutan pertama. Part. Part tu adalah sebutan yang pertama. Okay. Lepas tu, R tu, macam mana cari R? Sebutan kedua bahagikan dengan sebutan pertama, iaitu 12 bahagi 4, orang dapat 3. Check, adakah 36 bahagi 12, orang dapat 3 juga? Dapat betul? Okay, settle, maknanya betul. So, A, orang kasihkan dengan 4, R gantikan dengan 3, N tu, sebutan kelima. Maksud N dia adalah 5 tolak 1. Jadi 4 3 kuasa 4. Tekan kalkulator. Ataupun tekan dengan terus. Tekan terus dapat berapa? Ha? Tengah bising-bising dia tak dengar. Nah, bising-bising kan mahu korang. Saya bising kat situ pula. Soalnya rasa game set ke? Apa? 3, 2, 4. Saya ingat hukum dalam video tu game set ke? Okay. Seterusnya, buktikan bahawa sebutan kedua N ialah 4 per 3 kuasa 9N. Okay. So, kita kena buat G. Sama juga formula ni N sama dengan AR N tolak 1. Tetapi tempat N ni kita kena gantikan dengan 2N. Berarti dia lah nak bagi soalan ke mana. Ha. So tempat N ni gantikanlah dengan 2N. Ha. Dah ada ganti kan. Ganti pula A sama dengan 4. R sama dengan 3. Okey. Boleh meningkatkan lagi. Okey. Yang ni, yang ni mesti tertangkut lah. Ni, ni. Ni maksud dia. Tak tahu lah korang ni pegangkan pun diri juga. Tak tahu lah. Tolak. Oh, ni berpaket kan? Oh.
tak, maksudnya bahagi kan. Maksudnya dia tak tiga. Nampak? Haa, kan? Sebab tu korang malang kerja dengan orang yang ajar korang-korang, korang-korang, korang-korang. Malang kan? Okay, so dah, dah nampak ni kan? Jadi, kita akan susunkan sebab ni bahagi kan? Kita susun dia macam ni. Baik. Boleh kan? Boleh lah, tu lah susunnya. Sebab tadi kan negatif, bahagi kan? Kita tak bahagi sama lah. Sama tu maksudnya ni, 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 tu sama. Okey. Sekarang ni, N ni kita nak biar luar, kita nak 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. N tu kita biar kat luar. Oh, korang jangan, setahu ni, kongsi rakus. Oh, yes. Lepas tu, dua kosek A-nya berdua. Kan dah dekat, dah dekat tu. Susun dia balik. Dah, sama. Oh, tak dalam lah. Berapa tu dia. Terbukti. Korang kan bila belum jawab lagi, terbukti. Tunjuk dia. Sebab dia kata tunjukkan kan, tunjukkan ataupun kita terbukti. Ya, kita kata seorang besi buat apa? Panggil. Orang kata yang sini. Okay. Kita tengok soalan C. Okay, cari nilai N yang terbesar dengan keadaan hasil tambah N sebutan pertama adalah kurang daripada, okey, hasil tambah N sebutan pertama. Hasil tambah N sebutan N yang terbesar. Ini yang tak biasa ni sebab N yang terbesar. Kita tengok R dia. R dia lebih. Jadi ni lah N yang terbesar dan kadang hasil tambah N sebutan pertama adalah kurang, okey, kurang. Okay, maksudnya ayat ini N kurang daripada 120,000. Itu maksud ayat ini. Saya tahu korang lupa dah formula dia. Ni formula dia. Kalau R tu, R ni, ni R lebih besar daripada 1. Formula dia ialah A R cos N tolak 1 R tolak 1. Saya tak tahu lah kau ingat. Tidak. Satu lagi formula ialah A, 1 tolak R cos N per 1 tolak R. Dan 2 formula. Jadi untuk R kurang daripada 1. Ini R lebih besar daripada ni. Jadi formula ni yang ni. Kalau kurang, negatif N. Formula ni. Okay, boleh. So, ni pun tak salah tak? Tak masuk dah? Faham. Okay, so A, A tu gantikan apa? 4. R 3 kan? 3 kuasa N tolak 1. 3 tolak 1. Okay. So 4, 3 kuasa N tolak 1 per 2. 1, 2, 1, 2 tu kan? Potong. Okay, 2, 3 kuasa N tolak 1, 120,000. Ni 2 boleh kuasa lain. Bahagi kan? 120,000 bahagi 2 dapat berapa? 60,000 kan? Okay, 60,000 tambah 1. 60,000 1 lah. Cuba tak ingat dengan cerita kan? Okay. Jadi dah tak boleh selesaikan dah. Tak boleh. Jadi kalau korang dah buntu, ini dah buntu
Tulis log. Log 10 3 kuadran log 10 60,000 satu. N bawah ke depan. N log 10 3 log 10 60,000 satu. So sekarang kita log 10 berapa? Log 3 berapa? Positif ke negatif? Berapa? 40 kan? 0.477 4770 N ni yang tadi kita tekan. Ni kurang daripada 10.0146 tu tak? Tu tak dapat 10.0146. Ha? 10 koma apa? Kira kita 10.01 kan? Okey. Kalau ni nak kurang daripada 10.01, and ni sama dengan kurang daripada 10.01. Nombor bulat yang kurang daripada 10.01. 10 lah. Kenapa dah 9 tu pak? Ini kan 0.01. Jadi nombor bulat yang terdekat ialah 10. Kalau dia bagi N kurang daripada 10, 9 lah. Kalau dia bagi N kurang daripada 9.97. Nilai kan? N kurang daripada 9. 8. Okey, hati-hati nombor puluhan tu. Okey? Okey. So, habis. Salah sikit. Salah sikit pun dia satu markah tau. Okay, jadi kita sambung eh. Nombor 6. Biasa lepas tu kita kena bagi korang dekat sikit. Hey, ini kurang oh, peringatan. Okay, yang kat rumah tu nanti saya akan bagi link baru ya untuk matematik. Kalau dah rasa tak ada tanya apa-apa, boleh keluar dulu. Tapi jangan malu lupa masuk sekolah ya. Terutama Razman ya. Kita lagi nak habis dulu. Okay, thank you untuk Edmund. Hey, hey.